mengikuti lelang dari Columin nih. Jadi sudah mau off ya. Sekarang sudah jam 8. Hampir jam 8 ya. Ini close-nya tanggal 17/1 jam 20 ataupun jam 8 malam. Oke, ini sudah mulai hitung mundur. Terakhir ini adalah 150.000. 150.000 untuk koin setengah rupiah. Ya. Nah, ini sudah ada yang nembak nih. 160.000. Oke, hitung mundur ya. 10 3 2 1 180. Oke, tamat. 190 udah telat, Bos Reza ya. Bos Rezanya udah telat nih, 190.000 rupiah. Jadi dimenangkan oleh Bos Ariwe. Oke, dari Ciamis, Jawa Barat. Dengan nilai 180.000 rupiah. Seru nih. Kalau lagi lihat lelangannya ini. Jadi ini ada opsi buy it now 450.000 rupiah. Oke ya. Buy it now 450.000 rupiah, tapi lelangan ini dimenangkan oleh Bos Ariwe dengan nilai 180.000 rupiah. Oke ya, sudah diumumin oleh Columin yang dapat Pak Bos Ariwe 180k. Thanks. Lanjut lot berikutnya nih. Oke ya. Kita lihat nih. Ini sudah lelangan 889, Bosku. Oh. Berarti sebentar kalkulator. Ya elah. Sebentar kalkulatornya nih. Oke ya. Sebenarnya saya mau hitung-hitung nih. Kalkulator online. Oke ya. Jadi total adalah 180.000 rupiah dibagi 158 keping 5 sen tahun 1951. Tahun dibagi 158 keping. Jadi total harganya adalah 1.139 rupiah doang, Bosku. Sementara kalau kita mau cek di kayak Shopee, jadi lelangan ini adalah per 5 menit sekali ya, Bosku ya. Ini adalah jam 8 malam. Kemudian lelangan yang kedua ini tanggal 17 juga jam 8 5 menit. Jadi kita harus cepat-cepatan nih, Bosku. Total 420 keping, hitung 400 keping aja.
satu sen bolong ini. Ini adalah buy it now 400 keping. 400 ribu rupiah. Jadi ini sudah dibin oleh bos Jeffico WP. Jadi yang lainnya udah bubar nih. Ini udah yang terakhir nih. Terakhir adalah 180 ribu rupiah sehingga ditimpa oleh bos Jeffico WP ini adalah bin 400 ribu rupiah. Jadi 400 ribu rupiah bagi 400 keping cuman berapa ini? 1000 rupiah doang satu kepingnya bosku. Seru sih nonton lelangan ini. Ini sudah lelangan ke 890. Kalau uang asing saya kurang minat bosku ya. Ini jam 8 10 menit. 10 lembar Afghanistan 2 Afghani tahun 2002 UNC. Kita cek dulu yang tadi itu bosku. Apa ya? Tadi lelangan pertama kita cek harga dulu. Biasanya sebelum saya ikutin lelang, saya cek dulu harganya bosku. 5 sen kopi, kemudian paste ke sini. Kita cek harganya bosku ya. Sebenarnya tadi mau live bosku, cuman saya salah ini, salah aplikasi buat live. Nah, ini koin 5 sen bolong. Cuman 2 doang di sini ya. Yang menjual koin 5 sen bolong. Kita cek harganya bosku. Tadi kurang lebih 1100 rupiah bosku ya. Yang ini dengan lelang menang adalah 180.000. Jadi yang 190.000 ini enggak termasuk hitungan ya bosku ya. Ini enggak masuk hitungan karena sudah diselesaikan dengan kata tamat dahulu. Nah, ini 5 sennya. Rata-rata saya lihat harganya paling murah masih 3.500 ya. Ini 3.500 rupiah bosku. Dan udah terjual 10 keping. Jadi jual 3.000 aja masih worth it sih kalau untuk uang kuno ya, koin ini. Ini ada 2.500, 3.000. Oke, kemudian koin 1 sen bolong. Ini sudah mau menuju jam 8. Oh, ini udah selesai kali bosku. Sebentar, belum. Jadi kita lanjut ke lelangan ini ya. 10 lembar uang asing Afghanistan, 2 Afghani. Ini 5 menit terakhir. Kita cek lagi harganya bosku. Ini koin zaman Belanda 1 sen bolong. Harganya 1.500 paling murah. Saya lihat sih di sini masih 1.500 rupiah paling murah. Oke, 1.500 paling murah. Jadi ini dimenangkan oleh bos Jeffico. Ini dimenangkan oleh bos Jeffico senilai 1.000 rupiah per keping. Masih untung kalau dijual ya cincai-cincai lah 1.500. Oke, di jam saya menunjukkan jam 20.08. Tinggal 2 menit lagi. Nah,
Mulai hitung mundur nih bosku ya, 1 menit menghitung mundur. Jadi harga terakhir adalah 60.000. 60.000 dibagi 10 lembar masih di harga 10.000 per lembarnya. Oke, 1 menit menuju ending. Seru sih ini. Jadi kita sambil cek harganya bosku ya. Kita cek harganya. 2 Afghani tahun 2002. Kita cek harganya bosku. Udah hitung mundur nih kayaknya. Belum ada yang timpa. Nah, ini 12 set 12. Oh. 5 Afghani. Uang asing Afghanistan. Uang Afghanistan ini lumayan ya. Waduh. Oke, 5 menit, 1 menit, 10 detik, 3 detik, 1 detik dan kata tamat. Jadi, lelangan ini dinyatakan dimenangkan oleh Bos Leong Chandra. Seharga Rp60.000. Ini ya, uang Afghanistan. Afghanistan, kita cek harganya, bosku. Ini pakai H. Afghanistan. Oke ya. Untuk harganya sekitar belasan ribu. Ya, masih cuan lah ini. Kita lanjut bosku ya. Ini lelangan saya lihat. Kalau saya minat pasti saya ikut kok. Set coin Malaysia limited edition 90 berikut folder khusus. Wow. Oke. Kita cek bosku ya. Coin of Malaysia limited edition. Oke, ini ada keris. Oke, ada videonya juga, ntar aja kita nontonnya bosku. Ini, wow, masih murah ini. Bit terakhir Sunarto Dede Kadiman 60.000. Masih ada 3 menit bosku, kita tunggu ya. Kita cek set koin Malaysia tahun 1990. Come on. Ini jaringan kita bosku. Ini lumayan suka sih saya. Berapa set ini? Set koin. Oke, ini satu set doang bosku ya. Menurut saya lumayan sih untuk dikoleksi. Tapi saya harus cek dulu harganya.
sudah 13 menit, jam 8.13 menit bosku. Kalau tetap nggak ketemu, duh 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 duh. Oke, nggak ada ya bosku ya, masih abu-abu ini. 6 keping satu set. Wow, udah hitung mundur 60.000 ya. Terakhir kita timpa dengan 70.000, bosku. Cukup menegangkan ya. Kalau ini ada uang koin yang kita minati, tetapi sudah mau ending, udah mau selesai lah lelangan ini. Ya lumayan. 2, 1. Siapa yang cepat? Ayo. Dapat enggak ya? Kalau kita ikuti lelang seperti ini bosku ya, kita timpa dengan harga di detik-detik terakhir, ini namanya istilahnya adalah sniper. Jadi kita tembak di akhir-akhir lelangan. Waduh, hai. Jaringan, jaringan. Inilah kalau kita lagi ikut lelang, kena jaringan yang lelet. Beuh, kesal bosku. Mana tadi ya? Ini nih target saya nih. Mana tadi? Mana tadi? Nah, ini. Ice. Open bits. Oke ya, 70 asem. Kan kalah kita bosku ya. Sudah tamat duluan ini. Ini ada si Amar juga. Dia sniper juga, tembak 70 pula. Kalau tadi sebelum kata tamat, antara dua ini yang menang adalah bos Amar, karena dia duluan tembak, saya kalah. Ini ya Facebook saya B. Kalau di Facebook adalah Apriyadi B Ang Jadul, Bang Jadul. Ini lelangan dimenangkan oleh bos Sunarto Dede Kadiman. Oke, next. Sudah lewat 2 menit lagi bosku. Wah, 6 lembar uang ori 1, 5, 10 sen ONC. Setengah very fun. Ini kondisinya bosku ya. Kita cek buy it now, 550.000 rupiah. Ini 1 sen, 5 sen dan 10 sen ini, ini udah bisa di harga 70 atau 80.000 bosku. Kondisi seperti ini bisa 100.000. Nah, yang paling mahal ini, adalah setengah rupiah ini bosku, 150.000. Antara 100 atau 150.000 dengan kondisi seperti ini ya. Nah, yang ini sama, yang ini sama juga. Jadi total-totalnya adalah 300.000, masih worth it lah. Oke. Waduh. Udah tinggi nih. Oke, terakhir adalah 270.000 bosku ya. Target kita adalah 300.000. Ajar. Rp300.000 masih worth it lah. Setengah rupiah. Kita cek bosku ya, setengah rupiah ori aja.
Nah, ini aja 225.000 rupiah. Tinggal 1 menit, bosku ya. Kita tunggu dia hitung mundur. Lah. 280.000. Waduh, waduh, waduh. Kenapa 280.000? Harusnya 290.000 atau 300.000. Ya, setidaknya kita buat meramaikan aja, bosku ya. Yang penting, bosku, kalau mengikuti lelangan seperti ini, wajib hukumnya bertanggung jawab ya. Jangan, bosku, asal-asalan aja main ikut lelang seperti ini. Dan setelah dinyatakan lelang ataupun bosku menaikkan harganya asal-asalan dan nggak mampu membeli, ini bakalan dibanned oleh seluruh grup yang ada di Facebook grup uang kuno ya bosku ya. Hati-hati loh, saya ingatkan lagi ya, jangan tidak bertanggung jawab kalau sudah mengikuti lelang. Wajib dilunasi termasuk ongkos kirim. Tapi teman-teman bosku sekalian bisa menggunakan jasa rekening bersama di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak di tokonya Kolumin. Seperti itu. Jadi bisa gratis ongkir lah. Siapa yang menang ini? Ah, sem. Nah kan, salah, harusnya 100. Harusnya 290 atau 300.000 ini kan. Dimenangkan oleh Rifai Irfan Tomang. Nah ini, di detik 2 ini dia tembak nih 280.000. Davin Numismatik 280.000. Saya 280.000 juga. Berarti di sini banyak snipernya. Ya sudahlah. Kita lanjut ke lelangan berikutnya. 2 lembar 10 rupiah Dai Nippon 1943. Harga buy it now-nya 350.000. Harga terakhir adalah 80.000. Untuk 10 rupiah Dai Nippon ini sebenarnya lumayan murah sih kalau di marketplace, sekitar 10.000 sampai ratusan ribu juga masih. Cuman ini kondisinya sangat bagus, bosku. Wajar. Nah, ini. Wajar dia mahal. Kita cek ya. Nah, ini ada 30.000, 32.000, 22.500, 5.000 rupiah. Ini uniknya adalah gambarnya Gatot Kaca, bosku. Dai Nippon Teikoku Seihu. Masih dengan ejaan lama. 10 rupiah. 1 menit. Aduh, hai. Menarik ini sih.
Bit enggak ya? 80 ini udah agak tinggi sih untuk dapat harga murah. Kondisi kayak gini sih masih worth it sih, bosku. Udah lepasin aja lah. Saya kurang hobi sih untuk yang kondisi-kondisi bagus ini, kecuali murah, bosku. Kalau masih 50.000 masih berani lah saya tembak. Lihat ya, ini udah 10 detik terakhir. 3 detik terakhir. 2, 1. Ada yang tembak nggak? Waduh, nggak ada yang tembak pula. Ini dimenangkan oleh Lendra Yogaswara. Senilai Rp80.000. Lelangan 895 lot 4 lembar 1 rupiah Soekarno tahun 1964. Kita cek dulu bosku ya. Ini sih kondisinya sangat bagus. Wah, masih murah ini 140.000. Rupiah Soekarno 1964. Cek sih harganya 80.000. Waduh, ini sih kelewatan murah sih. Baru 140.000. Tembak 160.000. Kalau ada yang timpa 150.000, berarti masih 150.000 aja deh. Kalau ada yang timpa 160.000, berarti saya naikin 170.000. 200.000 masih worth it sih. Masih masuk lah kalau 200.000 untuk kondisi seperti ini, bosku ya. Di sini masih menit ke 3 menit menuju ending. Slow. Habis ini lelangan apa nih? Waduh, 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 10 golden. Apa ini? Belanda. Oh, Belanda sih enggak lah. Habis ini saya tinggalin bentar buat toilet. Mungkin karena ini direcord ya, direkam. Jadi menit menuju ending. Masih banyak bosku ya lelangannya ini sampai nanti malam. Ini nih wajib nih, paling suka saya koin-koin seperti ini bosku. Go 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 go. Oke, di sini mulai ada komentar. 200.000 masih sangat worth it lah untuk kondisi seperti ini, bosku.
Asem, 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 asem. Tembak kali ya. Biarlah. Refresh. Soalnya sudah 1 menit terakhir ini. Terakhir menuju ending. Ending adalah selesai. Mana tadi? Oke, kita cek bosku ya. Moga aja nggak ada yang timpa 200 ribu kita. 200 ribu. Anjrit, kita menang di 200 ribu bosku. Gak apa. Ini adalah 4 lembar Soekarno, Extra Fine dan AU. Oke. Salah dia ketik pemenangnya. Oke, bosku ya. Kita kembali lagi ya. Kita ikuti lelang. Yang dapat Pak Bos Apriyadi Bang Jadul 150.000, thanks a lot. Berikutnya 150.000. Ini harusnya 200.000 kolumin. Nanti saya chat lagi koluminnya ya. Gak apa, saya keluar 200.000 untuk item ini. Sangat worth it. Sih baru kali ini saya lihat The Netherlands Bank, uang Belanda ya, mirip-mirip uang Sri Wayang lah, watermarknya kok. Ini watermarknya, bukan BJ. Ah, nggak minat saya. Saya kurang paham bosku, kalau untuk uang-uang yang seperti ini sama uang asing.
uang luar negeri. Saya paling nggak paham. Tapi ini lumayan tinggi loh. Beli langsungnya 500 ribu. Dan ini udah ada ya. Ngebit 160 ribu. Enggak lah saya. Cina. Koin Cina 2016 5 yuan. Ini kalau komemoratif ini artinya adalah koin peringatan, bosku ya. Ulang tahunnya Sun Yat-sen ke 160, kondisi UNC. UNC ini adalah baru. Kepanjangannya lupa saya. Buy it now. Beli langsung 300.000. Ini tapi tetap ya bosku ya, kita saksikan ya. Waduh, hai. Oke. Kuswoyo Lim dengan bid Rp160.000 dimenangkan oleh bos Kus Lim. Itulah namanya. Oke, ini sekarang sudah 5 menit terakhir menuju ending. Nggak paham saya ini bosku. Saya skip untuk item ini dan di sini yang sedang menguasai adalah bos Reza Mahendra. Oke ya, bos Reza Mahendra. Enam menit menuju ending. Habis itu berarti yang ini dua keping Cina 5 yuan koin peringatan dari tahun 2004 Sun Moon Lake dan 2006 Longman Grotus Nesco World Set Series. Oh, dua koin ini koin peringatan toh 2004 2006. Entah kenapa kalau yang koin-koin asing, uang kertas asing saya nggak minat, bosku. Nah, ini bos Reza memimpin Rp100.000. Masih ya, 3 menit menuju ending ya. Kita cek dulu item lainnya, bosku. 3 keping Sio. 3 keping Cina Bimetal 10 yuan 2016, 17 dan 18 seri pertama, kedua dan ketiga. Kondisi baru yaitu koin monkey, dog, rooster. Jadi monyet, anjing dan ayam. Ini ya endingnya ya 20-50 bosku. Buy it now Rp350.000 dan bidnya minimal pasti Rp10.000 ataupun lebih dan kelipatan bosku ya. Misalnya bos mau panggil Rp10.000, Rp20.000, Rp30.000 dan seterusnya. Ini sih masih worth it sih menurut saya. Koin peringatan Cina. Koin Sio. Sio, Sio, Sio. Oh, 2016, 17 dan 18.
Ini endingnya oke, 1 menit menuju ending ini bosku. Ini ya koin ini ya, peringatan tahun 2016. Saya skip lah ini. Sepuluh, tiga, dua, satu, tamat. Oke, koin ini dimenangkan oleh Bos Reza dari Palembang ya, dari Palembang. Sekarang jam saya menunjukkan 20.40. Ini penutupan endingnya adalah 20.45. Masih mana nih? 1 rupiah. 1964. Yang ini sudah ya bosku ya, sudah dimenangkan oleh Mas Reza dari Palembang seharga Rp60.000. Lanjut ke lelangan 898 bosku. Ini masih koin peringatan, koin Cina peringatan juga. Yang megang sekarang adalah Bos Reza Mahendra dari Palembang. Masih dipegang oleh Bos Reza. Masih memimpin. Aduh, duh, duh, duh. Shopee, Shopee. Masih 3 menit bosku, masih 3 menit menuju ending. Sabar ya, kalau lelang memang begini bosku, kalau item yang kurang kita minati agak-agak gimana ya, agak ya agak males sih. Tapi kalau item yang dilelang yang kita suka, yang memang kita minati, semangat sekali ya bosku. Semangat sekali untuk mengikuti lelang tersebut. Come on. 1 menit menuju ending, padahal ini masih 43.
Columin ini adalah salah satu seller ataupun penjual penghobi pengkoleksi uang kuno sudah dari dulu, bosku ya. Dari saya mulai baru tahu uang kuno, saya sudah tahu websitenya adalah Esenta BC. Ini websitenya. Mana nih? Udah hilang kayaknya. Nah, ini websitenya bosku. Lah, ketinggal kan? Nah, ditembak oleh bos Surya Anto. Ya, Lim Hendranya telat bosku. Kayaknya sih dimenangkan oleh Surya Anto lah ini. Ini ya tadi ya, 2 keping koin peringatan Cina. Nah kan, wow, Suryanto menang. Suryanto dengan harga Rp110.000. Jadi 1 keping koin ini adalah Rp5.500 bosku. Nah, inilah kalau bosku semua mau belajar tentang harga-harga uang kuno, ini bisa dijadikan sebagai referensi bosku. Untuk harga untuk uang kuno ini dihargain berapa, seperti itu. Saya dulu awal-awal belajar uang kuno pun ya dari sini. Nah, ini ya kantornya Kolumin, bosku ya. Dulu websitenya nggak seperti ini sih. Websitenya nggak seperti ini dulu, kayaknya ini bukan. Kayaknya ini bukan. Ya, memang udah nggak aktif lagi ini websitenya. Nah, ini nih show. Wah, ini bakalan seru nih bosku ya, lelangan ini ya. Ini udah banyak nih, Roy WJM, Lendra Yoga Suara, Lim Hendra, Kamaludin, Lendra Yoga Suara lagi, Lim Hendra lagi, Marcellus Hakeng lagi, ya. Seri pertama, kedua, dan ketiga. Oh. Ikut enggak ya?
Ini salah nih bosku ya. Ini bos Marcellus Hakeng ini salah bid ini, harus penambahan 5.000 rupiah ini salah, nggak bisa. Minimal dia kalau mau timpa 120.000 ini harus 130.000 bosku. Kalau yang kayak gini ini di nggak bakalan masuk hitungan, ataupun walaupun lebih tinggi dari 120.000 misalnya dia timpa dengan harga 145.000 masih tetap nggak masuk hitungan bosku. Tiga, dua, satu. Oke, Suryanto ya bosku ya, dimenangkan oleh bos Suryanto. Kita refresh dulu, kita refresh. Next time kita live-nya memang benar-benar live di Facebook, nggak saya pakai record seperti ini bosku ya, nggak saya rekam seperti ini, saya nggak siap untuk aplikasinya untuk live di YouTube. Sekarang sudah di jam 20.50. Nah, kan ini 130.000 oleh Bos Suryanto dari Medan. Nah, ini nih. Bagus ini. Lelang ke 900. Brotis Java Duit tahun 1814 bosku, hampir 200 tahun loh. Iya ya, hampir 200 tahun ini. Kondisi belakang super sekali. Satu Duit Java belakangnya ini ya, hitung ini adalah huruf E, V, I, C. 1814 koin yang 200 tahun loh, ini wajib ini. Kita cek ya di Shopee bosku ya. Pakai HP aja ikut lelangnya ini. Tiga menit menuju ending 70.000. Hansen Wong, kita cek lagi nih 5 jam yang lalu 70.000, 80.000 kita timpanya bosku. Tiga menit menuju ending. Sekarang tahun 2022 bosku ya, 200 tahun lebih loh. Masa cuman dihargain ya. Cuman astaga, 100.000 mah nggak sayang ini. Bentar ya, kita cek ya, kita timpa dulu 80.000. ini 2 menit menuju ending, 1 menit kita timpa 80.000 nih. Mana nih? Oke, 1 menit. 100.000 kita hajar bosku ya, satu keping ini kita hajar dia.
Ayo, harus dapat ini bosku ya. Satu menit menuju ending. Wih, seru ini. Satu di laptop, satu di HP. Ini agak delay bosku, agak lelet ya. Mana nih? Takut ada yang timpa pula. Anjrit. Asem. Aduh, hai. Pak enter pula. Kampret, kampret. Refresh dulu. Ini koin 200 tahun yang lalu loh. Masih tebal lagi, jarang-jarang dapatnya nih. Come on, semoga dapat. Semoga dapat. Oke, kita menang ya bosku ya. Terakhir tadi 70.000 Hansen Wong. Kita timpa 80.000. Oke ya. Ini yang dapat Pak Bos Apriyadi Bang Jadul 80.000. Thanks, yes. Oke, oke. Next, kita lanjut Brotis Java Duit 18-13 bosku. Efik 15 keping. Anjir. Kalkulator, kalkulator. Kita beli langsung apa ya ini ya? Efik, efik, efik. Oke. Satu duit Java, satu duit Java. Oke. Lumayan kondisi. Kondisi lumayan. 350.000 dibagi 15 keping. Cuman 23.000 per keping. Waduh, ini udah 3 menit menuju ending. 190.000. Waduh, ini banyak nih. Ini Marcellus Hekeng. Kita timpa aja dulu 200.000 bosku ya. Moga aja kita dapat. Ini 15 keping juga. Ini sih kondisinya yang penting tahunnya ini bosku. Dua menit menuju ending. Satu menit. Moga aja nggak ada yang nimpa. Hajar 200.000.
220.000 kalau ada yang timpa. Waduh, aduh, aduh, aduh. Kok berhenti hitung mundurnya? Aduh, 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 aduh. 10. Saya ini pantau lewat HP juga, bosku. Oke. Kita refresh. Kita menang, bosku. Ada yang timpa 260.000 ya. Kita menang, bosku. Kita menang ini sepertinya nih. Guys, kita menang bosku ya. Jackpot ini 200.000 ya. Kita menang ini bosku. Nah, kita timpa di harga 200.000. Kemudian hitung mundur sampai kata tamat nih, hampir nih. Hampir nih si kuncaya nih, si kuncaya ini asem. Yang dapat bos Apriyadi Bang Jadul 200.000 rupiah. Oke, sip bosku, terima kasih kuncaya. Hampir bosku yang menang. Next. Ini nih, menang banyak kita bosku ya, 200.000 bagi 15, 200.000 ya, 200.000 dibagi 15 kuping, 13.000 doang bosku, asem, menang banyak kita ya, kita menang banyak ini, serius, kita menang banyak ini bosku. Kita menang banyak ini, 200.000 mah. Ini Brotis Java Duit 1814 Efik 15 keping 2105 endingnya. Ini sisa 3 menit nih. 3 menit menuju ending. Yang kita harus perhatikan adalah tahunnya, bosku. Tahunnya 1 ini 18 masih kelihatan, 18 14 masih kelihatan, 3 4 5 6 7 8 9 10 yang masih hampir nampak itu 10 keping. 10 keping ini pasti laku ini bosku. Ini masih 150.000 ya. Kita hajar di 160.000 aja bosku. Nanti ya, 1 menit terakhir ya. Kok Shopee-nya ini nggak mau? Kita cek ya, koin Efik ya. Koin Efik nih, koin Efik nih harganya. Gak ada yang murah ini bosku ya. Tadi kita dapat di harga 13.000 ya sekeping. Ya 15.000 lah hitungannya. Masih di 2 menit menuju ending. Wajib pantau nih bosku. Ini target kita, bosku. Nah, 1 menit nih. 1 menit menuju ending. Tembak, bosku. Tes.
170.000, 180.000, 200.000. Kita hajar di harga 200.000, bosku. Ntar aja kita cek ya. Tis, 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 tis. Go, 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 go. Tiga, dua, satu, tamat. Oke, semoga nggak ada yang timpa. Hajar 200.000. Refresh bosku ya, kita refresh. Nggak ada yang timpa ini bosku, udah pasti bosku, kita yang menang. Saya ceknya sambil di HP juga. Rp150.000, 160.000, 10, 3, 2, 1, tamat. Yes, yang dapat Pak Bos 160.000. Kita hitung dulu cuannya bosku ya. 160.000 dibagi 15 keping, 10.000 doang bosku. Anjrit, untuk uang koin yang berumur 200 tahun bosku, luar biasa. Nih, coba lihat harganya nih. Efik duit, koin duit, berapa? Koin apa ini? Java duit. Java duit. Untuk lelangan ini nggak minat saya bosku ya. Korea Selatan, angkat. Oh, ini uang bersambung ya. Ini uang bersambung 1.000 won, 1.000 won Korea. Sudah plus folder by it now-nya 250.000. Kita lihat skor sementara adalah 110.000 dari wow, Rick Hartanto. Nih, buset kan harganya 45.000 bosku ya, termurah ini saya rasa. Oh, masih ada 30.000, kondisinya sudah lumayan jelek. Menang banyak kita bosku, serius. Makanya saya paling demen uang-uang koin yang ini. Selain ini kita cek lagi. Oh, ini Malaysia 25 sen, keluaran 9, Animal Series tahun 2003, Seladang Gaur komemoratif. Beli langsung 200.000 bosku ya. Jadi ini saya lihat 2003 25 sen. Oh, Buffalo. Koin peringatan, bosku. Sudah sama folder nih. Seladang namanya ya. Bahasa Inggrisnya Buffalo. Buffalo kerbau. Oke, 5 menit menuju ending. 2 menit, 1 menit. Buset. 1 menit menuju ending. Yang memimpin sekarang adalah Rick Hartanto dengan harga 120.000.
Yang penting kita udah menang banyak ini, bosku. Serius. Jadi teman-teman kalau yang ingin mengikuti lelang ini harus bertanggung jawab atas hasil lelangannya, yaitu harus membeli. Kalau nggak kena blacklist ini, karena Kolumin ini pemain besar uang kuno, sekali dia share yang wow, Davin 140.000. Sukianto Irawan ini Pak Bos Davin ini Yogyakarta. Koin Efik. Kalau yang ini masih murah-murah, bosku, daripada yang Java Duit itu. Murah-murah pun ya lumayan kondisinya. Coba lihat, hancur, korosi, udah nggak berbentuk. Ini kita cek 2125 selesai, masih sisa ini lagi sih. Setelah ini uang koin peringatan Malaysia. Nah, ini kan 140.000 dimenangkan oleh Davin Numismatik dari Yogyakarta. Oke, habis ini kita lanjut ini ya, bosku ya. Koin peringatan Malaysia. Udah berapa lot ini lelangannya ini? Ini aja ada ini ya, yang pertama ya lelangannya. Ini udah enggak. Ini yang tanggal berapa ini? Lelangan tanggal 16. Sekarang sudah 17, bosku. Ini ya 17 ya, ending 17. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 lelangan untuk hari ini endingnya. Kalau ini ya bosku ya, kalau seller baru ataupun yang gimana ya, biasanya seller itu kalau lelang ataupun posting jual uang kuno biasanya disertakan dengan KTA atau kartu tanda anggota grup di uang kuno. Nah, kalau Kolumin ini berhubung dia lelangnya di wall ataupun di berandanya sendiri, otomatis dia nggak pakai KTA, bosku, atau kartu tanda anggota. Karena beliau ini udah punya nama. 1 menit menuju ending. Jadi uang koin 25 sen ini. 1 menit menuju ending ini Lim Hendra 50.000. Saya skip aja ini.
udah nggak minat lagi saya bosku sebenarnya yang ini. Cuman seru-seru aja lihat teman-teman numismatik lelang, ikut lelang. Tiga, dua, satu, tamat. Oke. Ini snipernya telat melulu bosku. Yumah. Udah tamat belum ya? Oh udah tamat. Oke, kita refresh bosku ya. Saya sangat ya senanglah untuk malam ini ya bosku ya, memantau lelangan ini dan mengikuti berpartisipasi dan mendapatkan beberapa item ya. Kalau dihitung-hitung jual santai pun untung banyak. Telat bos Yumna Reja, telat dia bilang bosku ya. Emang telat sih ini Surya Anto, ngapain titik doang. Lim Hendra 50.000. Next kita masuk ke lelangan 905 Malaysia 25 sen keluaran 12 animal series 2003 monkey. Oke ya, ini gambar kera loot apa nih yang hidungnya besar itu, bekantan, bangkatan, bekantan ya kalau di kita. Ini bagus loh karena di koin ini sudah termasuk folder. Nah, ini ada penjelasannya. Ini bosku yang buat dia lumayan mahal. Lim Hendra. Dia nggak mau ngelepasin nih bosku, dia open bid nih kan, dia open bid, kemudian Lendra Yoga Suara 20.000 ditimpa lagi 30.000. Wah seru ini. Lendra Yoga Suara 40.000, Lim Hendra 50.000 lagi. Pertarungan yang seru sih antara bos Lendra dengan bos Lim Hendra. Ada yang jual 50.000. Gila, uang koin berumur 200 tahun loh ini. Murah amat. Wajar sih karena memang masih banyak bosku ya. Masih banyak populasinya. Jadi harga uang kuno itu tergantung populasi. Semakin sedikit populasinya, semakin langka, semakin mahal uang tersebut. Oke lah bosku. Saya rasa sudah cukuplah sampai di sini ya bosku ya. Saya live-nya ikut lelangannya dan saya sudah sangat senang bisa memenangkan beberapa lelangan yang ya secara tutup mata udah pasti untung bosku, walaupun belum terjual ya. Yang ini satu.
Ini kedua, ketiga, kemudian mana lagi? Ah, ini keempat. Ini lepas kita tadi ya, bosku ya. Sayang sih sebenarnya. Cukup disayangkan. Murah ini. Cuman kita telat kalah sama 3 sniper, 2 sniper ini, bosku. Kemudian ini juga ya, tadi ya. Kita ikut kalah. 70.000 telat ini tembaknya, snipernya kurang tepat lah kita. Oke, begitulah lelang kita malam ini bosku ya, tanggal 17 bulan 1 tahun 2002. Semoga kita menambah wawasan teman-teman. Salam numismatik, bos.